Ingat di Bogor? Ingat. Yang semua tentang lobster? Ingat. Ingin mengulangnya nggak? Mau. Dan di Depok ternyata ada tempat itu, Neng, sama. Neng, ya. Kita buktikan gosip yang gue dengar. Ayo. Apakah betul semurah apakah lobster-lobster di sini? Ha-ha. Ngampep itu, Neng, ini. Itu kan ngampep yang buat. Ini pinggirin dulu ya. Garlic sama butter udah jelas tadi ya bumbunya ya. Lobsternya, dagingnya itu kan emang... Daging lobsternya? Khas. Tidak terlalu songong. Tidak terlalu pasrah. Berarti ini ting ya, kalau menurut Neng? Ini tong. Ting lah. Ini tong. Ini ting. Ting, bang, ting, dong, dong, ting, dong, mak, dong, ting, dong, bang, dong, dong, mak, dong, ting, dong, ting. Ini menurut Mbak gimana? Sempat ada customer nggak bilang bahwa ini seperti apa? Ini kurang ajar ini. Kurang ajar kayaknya ya. Kurang ajar enaknya gitu. Atau gimana? Ini Mbak bilang ini enak. Enggak ya, nggak enak ya. GR dia nih. Saya sih percaya diri, ya. Percaya diri banget. Iya sih. Tidak sama sekali masuk kategori enak. Ya, tapi... Ini adalah gurih. Magnifico. Perfecto. Enak. Enak. Enak ya. Buat warga Depok, pengen menikmati lobster seperti apa? Ya. Silakan datang ke sini. Tapi, kita tanya harganya. Kira-kira Mbak... berapa? Yang ini, ya. Yang ini namanya lobster mutiara, Kang. Biasanya orang kita berani compare harga di mana-mana kita yang termurah. Ini hanya 90.000. Apa? 90.000 untuk yang dimeleleh, kalau untuk yang dibakar biasa hanya 75.000. Apa? Mau nyantai hati? Ihi. Kebahagiaan menanti kita di sini. Ajar. Gua mau langsung coba rajungan yang nyarinya susah. Oh, ini nih, lihat nih. Ini ada kerang bambu ini mah ya. Ini bumbu apa sih? Aduh, ini saus Padang. Oh, saus Padang ya, yang paling rekomendasi kita. Neng. Dan kita semua bumbu, semua saus, apapun itu semua kita komit buat gitu. Oh, berarti signature-nya di sini dong. Iya, kita semua resep bikin semuanya. Yaudah, Mbak, boleh aku minta foto ya? Boleh. Satu, dua, tiga. Rumah Lobster Depok, juara. Aduh, sakit. Kenapa sih? Maksudnya apa ngetok-ketokin gerobak orang? Enggak, ngetes aja ini terbuat dari apa, gitu aja. Kalo soalnya kan dari 1976, kuat juga gitu loh, Kang. Ini masih di seputar daerah Ciragil? Masih. Iya. 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 Masih. Masih ya? Iya. Ternyata banyak kuliner-kuliner legend di sini, tapi ini benar nggak legend yang ini? Gimana, Pak, masuknya, Pak? Ya, dari sini putar, Kang Pepi. Oh. Ini. Oh, ini ada. Ya ampun, Pak, maaf, Pak. Sakit turubak. Nah, ya, nuju. Nuju ngadamel naon, Pak? Iya, nuju ngadamel gado-gado. Gado-gado, karena sudah tertulis di payun, Pak, itu besar banget, gado-gado. Bapak punten, Pak? Mangga. Bapak orang Sunda? Kuningan, Pak. Kuningan? Kuningan Putra. Punten, Pak. Mangga. Kalau ini kan si Neng tadi nunjuk-nunjuk di depan ada tulisan dari 1976. Iya. Apakah betul, Pak? Betul, Pak. Lihat deh, dari bumbunya kental. Ini bumbunya kental banget ya, Pak, ya? Iya. Ini untuk dimakan sampai Medan nggak apa-apa, sampai Bali udah sampai kayak gini. Aduh. Pak, mau salaman, Pak. Alhamdulillah. Hatur nuhun, Pak. Sukses. Gigitan pertama tadi, sumpah ya.
Gue pribadi. Neng pribadi. Baru mencoba gado-gado Ciragil. Gado-gado Ciragil ya, ya Pak ya? Betul ya. Magnifico. Enao. Gurih. Perfecto. Nona. Ini beda dengan yang lain Pak. Betul. Saus kacangnya ya Pak ya? Betul ya. Sama saus kacang walaupun pakai daging kan nggak mungkin. Padat. Ya betul. Kental. Terus kental dan rasanya manis, ada sedikit manis ya Pak ya, karena ya. Emang dari gula merah ya Pak ya. Asinnya pas, pedasnya sesuai dengan pesanan ya Pak ya. Iya. Tahan berapa lama? Tahan berapa lama Pak? Kan kalau yang pernah Nyonya Teresa dari Panglima Polim mungkin sekarang udah apa mudah-mudahan masih ada ya. Dia katanya bisa 3 bulan, cuman ditaruh di freezer. Bapak, tapi ini mau nanya deh, kok ya. Bapak nggak ini Pak? Nggak turun-temurun gitu, anaknya yang meneruskan, atau istri atau cucunya. Gitu. Emang banyak yang mengatakan gitu ya, para langganan. Pak, ini kalau turun ke, nggak turun ke anaknya, sayang banget. Kenapa Pak? Cuman pasti tangannya. Tapi emang, gue pribadi nih. Beda banget ya? Nggak heran. Kalau ini bumbu nih, perhatikan Bapak. Iya. Kalau mungkin dari bahan sama ya. Sayur-sayuran direbus, iya, betul. Ada lontong. Cuman yang kunci utamanya adalah dari bumbu kan? Bumbu. Kan pakai kacang apa kan ya? Tidak heran kalau sampai nembus ke luar negeri nih. Syuluh. Ini, aduh, sumpah jadi cepet pertama aja langsung. Beda banget. Satu, dua, tiga. Gado-gado Ciragil, Mang Nanang, Kuningan Putra. Oke, Put. Oke, Put. Ting, ting, ting. Ting, ting, ting. Hidup punya. Hidup punya. Wonge, 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 wonge. Gado-gado. Mang. Ciragil. Mang. Putra. Kuningan. Putra. Jaya. Selalu di udara. Hidup.